Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta Jumat siang. Namakan diri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, mereka memprotes demi dapatkan upah yang layak. Desakan ini dialamatkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Karena sebelumnya Anies Sandi tetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 3,6 juta rupiah. Hal itu dinilai tak sesuai dengan kontrak politik 10 tuntutan buruh dan rakyat atau Spultura yang ditandatangani Anies Sandi. Penghitungan UMP berdasarkan rumus Peraturan Pemerintah Nomor 78 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. UMP DKI Jakarta yang layak adalah 3,9 juta rupiah. Selain Balai Kota, para buruh juga berencana menggelar demo di depan Istana Negara.